Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rizal Rashid dan klik notification bell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan. Alhamdulillah, saya sekarang berada dekat airport Manila di Terminal 3. Ready untuk masuk ke flight. Ada beberapa minit saja lagi. By the way, alhamdulillah, sepanjang saya berada di sini banyak perkara yang saya belajar. Antaranya yang pertama adalah time management, right? Of course, time management tu penting di mana-mana pun. My point saya adalah di sini tuan-tuan dan puan, kalau anda nak pergi ke Manila, anda perlu sejam awal. Maksud saya sejam awal, contoh sejam awal tu maksudnya kalau macam contoh pukul, sebenarnya masa kita dengan masa dekat Manila sama je, pukul 8 malam sini, pukul 8 malam di Malaysia, pukul 8 malam juga di Filipina. Cuma pandangan saya untuk datang sejam awal tu, macam contoh kalau kita punya flight pukul 6 contohnya, so untuk international flight selalunya kita akan ready untuk berada dalam airport ataupun check in 3 jam sebelum, 3 jam sebelum. So kalau pukul 6, pukul 5, pukul 4, pukul 3, pukul 3 kita sudah check in. Tapi pada saya, bila anda berada di sini, anda kena sejam awal. Instead of pukul 3, pukul 2 tu sudah ada tuan-tuan dan puan. Sebab satu, airport sini memang berbeza sedikit dengan KL. Kalau macam contoh di KL, KLIA airport, semua orang boleh masuk ke dalam airport. Tapi kalau di sini, hanya passenger sahaja yang boleh masuk ke dalam airport. So kiranya kalau macam bukan passenger, semua dekat luar, dekat parking. So alhamdulillah, nasib baik saya datang awal tadi. So orang semua beratur dekat luar. It takes about 45 minit saja. To 1 hour untuk berbaris saja. Bayangkan tuan-tuan dan puan. Itu tak masuk check-in lagi. So nasib baik saya kebetulan tadi memang tak dapat nak check-in. Online check-in pun tak boleh nak access. Tapi itulah, alhamdulillah datang awal. Yang pertama, which is time management. Yang kedua adalah dari segi di sini, di airport sini, kalau macam contoh kan, ini memang depan mata saya sendiri dan saya sendiri experience tuan-tuan dan puan. Tadi masa saya beratur nak masuk ke dalam airport, bayangkan kalau macam dekat KLIA, pintu luar tu nak masuk ke dalam. So dekat situ dah ramai dah orang berkumpul. Tapi kalau macam tempat kita, siapa-siapa boleh masuk ke dalam. Gate 1, gate 2, international departure, semua boleh masuk. Tapi di sini memang tak boleh. So, satu perkara yang saya perhatikan dekat sini, kamera memang sangat-sangat dilarang lah, especially dekat airport. Ada seorang brother ni tadi, dia pegang macam seolah-olah dia merekod. Dia dekat luar ni, agaknya dia hantar family dia kot masuk ke dalam. Dia dekat luar daripada parking. So, dia pegang handphone ni macam seolah-olah dia rekod. So, security yang ada dekat dalam tu approach dia, yang berada di dekat dengan brother tadi approach dia, kata you record apa? saya tak record. Cuba tengok. Dia tengok sendiri. Maksudnya dia buka dia punya phone, dia scroll. Mana? Tak ada. So dia lepaslah. Itu yang pertama, which is depan mata saya sendiri. Yang kedua, masa dekat immigration tadi, saya kononnya nak text my wife dan ambil gambar bagi tahu saya dah dekat immigration. Ambil kena sound oleh dia punya pegawai. Dia kata no picture taking here sir. So dia punya point dia adalah dekat sini berhati-hati. Kita tak boleh sesuka hati macam dekat KL lah. Dekat KL, dekat mana-mana kau boleh live babe. Dekat airport ke, ada few places lah. Tapi di sini bukan macam yang kita expect lah. Alright, itu yang kedua. Yang ketiga, ini bonus especially kepada yang nama Rizal. Rizal memang macam, wah, tadi masa dekat check-in pun tuan-tuan dan puan, diorang pun kata, your name is Rizal, are you from Malaysia? Yes, I am. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab Rizal ni adalah diorang punya national leader. Alright, so congratulations kepada nama Rizal. Thank you so much guys. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.